Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rerwan, sang petuala. Teman-teman, saat ini saya kembali di ladang jagung. Kayaknya saya semakin betah di sini, ya. Mungkin karena lokasi spot ini dekat, jadi saya akhir-akhir ini doyan datang ke sini. Oke teman-teman, saya akan coba kembali solo di sini. Saya akan coba uji keberuntungan saya. Semoga ini saya berhasil, ya. Saya masih tetap mengambil posisi tempat biasa, ya, di sanggungan ini, di pondok sana, guys, di pondok reok, ya, sebelah sana, pojok. Saya akan coba kembali nyanggung di situ sambil menunggu keberuntungan. Semoga Terhibur dan Sintaran masih ada hari ini. Oke guys, ikuti terus petualangan saya kali ini di solo hunting part 3. Jauh ya, mungkin jatuhnya di sekitar sini. Jadi, oke ini dia guys. Oke. Teman-teman, ada yang shoot sempat sempat lari ke rumputan. Kita cari dulu mana ya. Saya shootnya tadi di sini ya, kita cari dia. Tadi saya lihat larinya ke rumputan ini guys. Semoga kita temukan. Nah itu dia. Oke. Sintaran. Oke guys. Oke teman-teman, berhubung tadi saya kesini memang keadaan posisi mendung, saat ini saya coba bersabar sedikit karena posisi hujan ya barusan. Tapi mungkin habis hujan ini biasa Terhibur dan Sintaran mulai lagi turun ya. Semoga hujannya bisa reda hari ini ya, bisa biar saya bisa lanjutkan hunting saya di saat ini. Oke teman-teman, ikut terus petualangan saya masih di daerah Jagung. Yeah.
down. Satu lagi guys ya, kita coba cek lagi. Memang Sintaran ini fisiknya agak kuat, jadi pasti dia masih sempat lari apabila sudah di hit. Tapi larinya nggak jauh dari tempat hitnya guys ya. Itu dia, fisiknya memang dia sangat kuat ya. Sini dia pasti mencari tempat sembunyi. Itu dia. Guys. Saya masih di pondok ya. Posisinya situ pondok reok. Oke. Saya nggak berani naik ke atas rumah karena pondok ini sebentar lagi akan jatuh. Saya naik ke atas, bebannya akan semakin nambah. Jadi saya nyanggung di bawah pondoknya aja. Sinilah guys tempat saya nyanggung. Para poinnya sudah ada. Oke, kita tambah lagi. Jadi 1, 2, 3. Teman-teman, ternyata pada saat lagi solo hunting ya, partner saya menyusul nih. Dia baru datang dari luar kota, lagi tugas negara. Baru nyampe rumah, tiba-tiba dia langsung nyusul saya di TKP. Guys, Waktu, dia kangen juga nih sama saya nih. Lama, udah seminggu kita gak hunting bareng. Dia nyusul juga. Oh, dan mungkin sekalian dia bawa poin. Satu poin ya. Apa tuh Pokto? Sintaran ya? Sintaran? Mau mantap. Baru datang nyampe, mungkin dalam perjalanan dia nemu Sintaran. Kangen juga dia sama saya nih. Dekat sumur. Dekat sumur? Iya. Oh iya, emang situ ada sering. Sana Pokto, sembunyi. Thank you.
sekian, kita akhiri aja petualangan saya kali ini di daerah Ladang Jagung. Ya, lumayan poin hari ini, sama seperti sebelumnya. Walaupun cuaca sedikit kurang mendukung, hujan tadi sempat menerpa, dan Waktu sempat hadir, ya, dia kangen sama saya, dia menyusul saya di sini. Waktu lagi menuju ke daerah kaplingan sebelah. Oke guys, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyupport channel saya. Terima kasih banyak sekali lagi, thank you buat Anda semua. Kalau bukan karena Anda, saya tidak bisa melakukan kegiatan saya di sini. Oke guys, sampai jumpa di petualangan saya nanti di next time hunting yang lain. Oke, see you next time. Ciao. Dadah.